Nanti akan dikonsultasikan dengan provinsi, lalu akan dilaporkan kepada kementerian terkait. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sekarang saya minta di dalam kepimpinan Pak Umum Tamsir, pendidikan dan amanah. Saya ingin karena kami sudah buat semua. Dari Bapak Ibu guru yang tadi komplain bicara Bapak Ibu ketika Bapak Bupati bicara, saya harap ini kepada sertifikasi kepada sekolah-sekolah yang mendapat sertifikasi semua melihat supaya ada usaha bahkan kenaikan ini mempengaruhi semua ASN 4.000 lebih sekian, jadi total anggaran TPP ini kurang lebih 120 miliar dasarnya. Ya. 120 miliar itu untuk seluruhnya TPP kurang lebih 4.000 sekian termasuk apa. Nah ini bahkan kami juga mengalokasikan kepada posda daerah itu untuk menunjang sekolah. Jadi nanti akan diatur sendiri pelaksanaan teknisnya. Bahkan nanti situ ada insentif kepala sekolah juga di sini, bos dari operasional sekolah di Tentara. Misalnya ada bos nasional yang diberikan, ada kami, kebijakan kami ke sini buat sekolah. Bahkan di tahun ini kita sudah mengidentifikasi kembali semua hal-hal yang berkaitan dengan penunjang terhadap guru, baik rumah sekolah, fasilitas transportasi. Ini kita ada sudah lokasinya 10 kendaraan, tapi saya minta tambah 20 unit lagi. Jadi 30 unit. Itu MX motor yang luar biasa, besar yang besar. Itu untuk tahun kapan, Pak? Untuk tahun 2022. Ya, bahkan nanti juga terhadap selalu. Itu kita rekasi juga ke pemerintah. Kemudian di setiap sekolah sudah pasang wifi. Jadi selain jaringan internet belum ada, tapi dia sistem apa? Satelit ya. Jadi wifi bisa langsung terkonek, bisa menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jadi semua kita mulai naik. Bahkan saya berencana setelah kembali ke Kabupaten Tangerang, kami di Sorong Selatan, kami akan rapat khusus untuk pendistribusian guru. Ya, supaya ada pemerintahan di situ waktu, melibatkan semua protokoleran yang baik TGRI-nya, baik nanti pengawas, dinas-dinas terkait kita akan rapatkan untuk membicarakan penempatan-penempatan guru ini supaya bisa ada pemerintahan di situ. Pak Pati, itu tadi angka itu dia naiknya berapa? Sendari berapa hari? Ini kurang lebih kalau yang itu totalnya sampai 1 jutaan lebih. Per orang? Kalau dia persertifikasi. Ada naik. Jadi sudah adil. Karena di sekolah, kepala sekolah atau mereka yang sertifikasi, ada tunjangan yang ada tunjangan khusus. Jadi kalau diakumulasi bisa. Apa yang diharapkan? Ya saya berharap dengan adanya TPP ini karena kebijakan daerah, mereka juga harus melihat tanggung jawab. Bisa beraktivitas secara baik, melaksanakan tugas karena guru itu penting untuk mencerdaskan anak-anak kita untuk menjadi investasi yang sangat penting. Berarti rencana kunjungan. Saya rasa jabatan kita mengejar kepentingan pribadi akhirnya berhadapan dengan hukum, tidak ada kepedulian lagi, tidak lihat saudara-saudara lain lagi, karena semua itu proses, karena sudah begini suatu saat kalian ganti saya, ini proses. Saya mohon itu kata ramah sopan santun, kita bangga. Jangan lagi ada kata-kata menjatuhkan Bapak Bupati di medsos. Dia manusia biasa, saya juga manusia. Kita semua punya masalah. Dia manusia biasa, ada kekurangan, kelebihan. Tapi bagaimana kita bisa bersatu, kita bawa negeri maju ke depan. Kita bukan malaikat.
Jadi saya mohon kalau ada demo lagi, jangan sampai terjadi karena teman-teman kita, guru kita harus bermartabat. Saya semangat, kamu orang punya semangat itu saya akui. Mari kita sama-sama bertanggung jawab tentang pendidikan ini. Kita semua bertanggung jawab, pendidikan ini bukan tanggung jawab pendidikan saja atau bapak bupati saja, pemerintah daerah. Tapi kita semua termasuk orang tua. Semua aturan apa kita sudah buat. Saya selaku kepala dinas ketika suatu saat saya pensiun, kamu orang yang mudah-mudahan di kampung dinas pendidikan itu sudah ada arah dan tujuan. Karena saya sudah buat payung hukum. Di mana kamu bisa sekolah-sekolah anda jadi apa, kita sudah sebagai orang negara itu sekolah orang. Kita punya payung hukum sudah ada, walaupun dinas pendidikan kabupaten itu hanya atur dari PAUD sampai di SMP. Tapi karena kita punya perda ada, kita bisa kerjasama dengan mana, dengan luar negeri kah, dengan mana. Dan ini saya di kami, mungkin dengan akhirat dan tidak bisa. Jadi itu kemajuan besar yang kita lakukan. Ketika saya pensiun, amin, orang mungkin naik jadi kepala dinas kan, terus bisa bangun. Jadi semangat itu saya minta. Sudah besok kamu jadi kepala dinas kan, jadi kepala seksi kan. Semangat itu dipertahankan. Kepada sekolah yang langsung menyentuh kepada guru dan kepada sekolah. Kita bicara khusus di rumah. Berarti ada perubahan kenaikan? Ada perubahan kenaikan, ada keterbuka nominal di dalamnya. Sekalipun kecil, tapi itu harus bunyinya naik. Ya, ada. Berapa per orang yang naik? Bervariasi. Untuk guru kepala sekolah yang sertifikasi itu 1,9. Kemudian guru kepala sekolah yang non sertifikasi 1,8, dan guru sertifikasi, kemudian guru non sertifikasinya 1,7. Begitu. Berarti aktivitas di sekolah? Ya, secara organisasi profesi saya himbau teman-teman untuk kembali melaksanakan tugas seperti biasa, karena ada agenda nasional tanggal 17 Mei yaitu ujian SD, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita. Ketika kami datang kemudian sudah dipenuhi apa permintaan. Saya mengharapkan teman-teman untuk kembali melaksanakan tugas seperti biasa sesuai komitmen bersama kita. Baik, terima kasih. Saya sudah selesai kepala dinas. Kemudian dari 2019, walaupun kita punya anggaran kemampuan keuangan daerah terbatas, di pesisir pantai itu semua sekolah-sekolah dapatkan next, tapi bertahan. Ada kemampuan keuangan daerah, bertahan, YG-YG akan dapat di sekolah-sekolah. Silakan melaksanakan tugas kembali. Ya. Kendaraan yang kemarin untuk membaikkan kita cabut sementara. Siap, baik, terima kasih. Salam perjuangan, sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi yang jelas ini nominal.